Ya, kita akan melakukan analisis pemain keturunan Timnas Indonesia, Shane Patinama, ketika tampil di kualifikasi UEFA Conference League bersama timnya Viking menghadapi Sparta Praha. Viking, tim dari Shane Patinama, di atas kertas menggunakan pola 3-5-2. Shane Patinama bermain sebagai wingback. Berbicara tentang sistem 3 back, tentunya bagi Shane Patinama tak sulit ia beradaptasi dengan skema yang akhir-akhir ini diusung oleh Coach Sintayong di Timnas Indonesia dengan sistem 3 back. Sedangkan Spartak Praha gunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Ini merupakan heat map pergerakan Shane Patinama ketika melawan Spartak Praha. Di sisi kiri sangat tebal warna merah, artinya pergerakan Shane Patinama sangat dominan. Pun di sisi daerah permainan lawan ada beberapa titik merah yang mengartikan ia bukan hanya lihai dari sisi bertahan, namun juga cukup aktif dari sisi menyerang. Shane Patinama coba recovery bola di udara lewat kepalanya untuk selanjutnya memberikan bola ke rekannya. Tanpa bola, tim Shane Patinama gunakan save bertahan 5-3-2. Shane Patinama di sini selesai memberikan bola ke rekannya langsung bergerak ke depan melakukan penyerangan. Yap, Shane Patinama bergerak ke depan membantu serangan dari timnya saat bola dikuasai oleh rekan-rekannya. Tim Shane Patinama gunakan sip 5-3-2 lagi. Shane Patinama ke trigger untuk tutup winger Spartak Praha, Pesek. Saat ia berhasil lakukan pengambilan bola, ia langsung lakukan serangan untuk ciptakan peluang bagi rekannya. Bola dikuasai oleh gelandang bertahan tim Shane Patinama yaitu Solba. Dari sisi lebar lapangan, Shane Patinama dari gestur sudah melakukan gerakan ke depan, membuka ruang, dan meminta bola. Namun Solba terlebih dahulu memberikan bola datar ke rekannya yang terdekat. Kembali, Shane Patinama mencoba melakukan pergerakan tanpa bola untuk ciptakan opsi lebih banyak bagi Fevante, center back Viking, dalam memberikan passing. Akhirnya di sini Fevante beri direct ke striker Viking. Lagi dari fase transisi Viking, tim Shane Patinama, ia dengan cepat berlari ke depan untuk bantu serangan timnya. Trivisi, kapten Viking, coba beri bola ke Shane Patinama. Saat fase build up dilakukan Viking, Shane Patinama kembali coba melakukan overlap bantu serangan timnya. Dari sisi attacking sangat membantu timnya. Ini merupakan data XG trade seberapa kuat pemain tersebut berkreasi dengan bola untuk ciptakan peluang. Shane Patinama kalau dibandingkan dengan Kabran, wingback kanan Viking, tim Shane Patinama di momen ini sebanding dari sisi kreativitas yang mereka miliki. Artinya Shane Patinama memiliki peran penting di match ini bersama Kabran, wingback kanan Viking dari sisi attacking. Shane Patinama memiliki jiwa yang sangat tenang saat fase rebuild up yang dilakukan tim Shane Patinama. Ia dipres lawan, namun ia tidak coba lakukan long ball atau membuang bola secepatnya ke depan. Namun ia tetap tenang memberikan passing-passing pendek walau dipres lawan. Serangan coba dilakukan Spartak Praha lewat bola crossing. Tanpa bola, tim Shane Patinama gunakan save 5-3-2. Shane terlihat marking Pesek, winger dari Spartak Praha. Di sini, bola crossing Spartak tidak sempurna. Bola jatuh ke kaki Shane Patinama. Kembali dengan ketenangannya, ia tidak panik. Tetap membawa bola walau dalam keadaan di pressing. Kembali ia rebut bola dari lawan, kemudian ia coba bawa, walau dalam keadaan sempit ia tetap mencoba memberikan passing pendek terdekat kepada rekannya. Terus berlanjut, Shane Patinama kuasai bola, ia mampu menahan bola dengan baik, selanjutnya memberikan passing pendek ke rekannya. Dalam keadaan di pressing lagi, Shane Patinama bawa bola untuk lakukan switch play permainan ke sisi kanan Viking. Tipikal Shane Patinama sangat dibutuhkan dikala kuatnya ia memegang bola walau dalam keadaan ditekan lawan. Fantastisnya lagi, di match ini Shane Patinama menjadi pemain dengan akurasi passing terbaik bersanding dengan Samuel. Terlihat dari apa yang terjadi di klip sebelumnya.
ya di sini lawan coba manfaatkan bola udara. Perhatikan Saint Patinama. Sebelum bola diletak di udara, ia scanning dulu posisi lawannya untuk melihat pergerakan lawan. Tanpa bola, tim Saint Patinama gunakan shape 5-3-2 lagi. Wessner, fullback kiri Spartak Praha, coba lakukan crossing ke tiang jauh menyasar sisi Saint Patinama. Akibat scanning yang baik dilakukan Saint Patinama, ia berhasil redam crossing dari lawan. Kembali dari bola crossing, bola tersebut jatuh ke lawan. Dengan cepat, Saint Patinama bereaksi untuk tutup ruang pemain dari lawan. Gagal serangan dari lawan lagi. Kembali dari scanning yang Saint Patinama lakukan sehingga ia bisa redam pergerakan tanpa bola Wessner, fullback kiri Spartak Praha. Dengan scanning posisi sebelum lawan memberikan crossing ataupun melempar bola ke dalam, membuat Saint Patinama terlihat sangat unggul dari sisi pembacaan permainan. Dari sisi duel udara, tingkat keberhasilannya Saint Patinama terbaik di posisi kedua diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. Bjorso, center back dari tim Saint Patinama, berada di urutan pertama dengan 80% tingkat keberhasilan duel udara. Di pertandingan ini pun, Saint Patinama dua kali sebagai free kick taker atau pengambil bola mati. Artinya, ia juga mampu mengelola bola mati. Saint Patinama beri bola ke tiang jauh menuju striker dari Peking Car. Dari sisi corner kick, Saint Patinama lakukan crossing, namun belum sempurna. Bagaimana menurut kalian Saint Patinama? Silahkan komentar, karena ini merupakan salah satu pertandingan besar bagi Saint Patinama ketika bermain di UEFA Conference League.